Belanda, Jepang sudah kalah kan? Belanda masuk lagi kemari. Oh, bertempur gitu. Masuk lagi dia. Perang lagi sama kita. Kan gitu. Di tahun berapa itu? Tahun 46 lah begitu. 47 ya, Kai? Ya. Perang sama kita, Pak. Iya, iya. Belanda tadi. Ya. Bakar Berandan. Ya. Orang gitu bakar ya, itu. Ya. Hari ini ke jeb-jeb kampung pilih dengan kirim usul ya. Perang. Mereka aman, ya. Tengku lebih. Ya. Pangalim. Ya. Aman, lebih Pangalim. Aman Dela hari ini si bakat-bakatan tiap ke kampung dari sini pun dua pergi Suriat namanya sama Sapar dari kampung ini Sapar sama Sofian Suriat dari Remesan Aman Dimot Gruntun Grel Aman Yar Ejep kampung. Ya. Kampungnya. Kirim tu. Menyerangku Berandana. Ya. Bakar telong. Ini yang Berandana orang kita. Nah kita rebutan sama Belanda. Ya. Kemudian. Ada yang masuk kemari orang kita. Tokoh. Dari mana gitu? Dari? Dari Jawa mungkin. Ada siapa itu? Presiden darurat perwira negara masuk kemari. Saprudin perwira negara masuk kemari. Di mana tinggal? Tinggalnya Jambur Barat. Jambur Barat. Buribius. Jambur Barat. Buribius. Jambur Buribius. Dua tempat itu. Banyak anggotanya ini. Ya. Terbuk Saprudin perwira negara. 20 orang ada. 20. Karena Presiden Soekarno waktu itu ditawar di Didigul. Di Hubul Jawa. Iya. Ditawar ya. Jadi ya kayak semuni lah gini. Oh, semuni gini. Seperti tadi. Oh iya, iya. Perjalannya Jambur Barat Berlibius. Kan gitu. Iya. Aku kucapkan 14 tahun umur. Sekolah. Hah? Sekolah atau sekolah? Gara rumah sekolah. Oh iya, sekolah. 14 tahun umur. Waktu itu 14 tahun. Bagaimana gagah orangnya? Saprudin. Dia pakaian preman. Pakai mobil dia kemarin. Oh iya kan pakai mobil. Mobil. Sembunyi artinya dia sembunyi kan kemarin. Iya. Berapa lama di sini? Kira-kira 4 bulan ada. 4 bulan di sini. Di Jawa Barat dan di Bius. Rumah siapa yang ditempati di situ? Rumah rakyat? Rumah tuan itu di sini. Kan sudah kosong kan itu. Tuan itu sudah terkamber kan. Oh yang Belanda tadi? Belanda. Kalau Jambur Barat pun rumah Tuan Jambur Barat. Oh, sudah kosong ya? Kan sembunyi ya itu, sembunyi. Saya masih kecil kan, cuma saya pengantar surat naik kuda. Oh, surat dari mana? Surat dari Saprudin? Iya, dari Saprudin kan. Dari anggotanya kan, kan yang pergi-pergi itu kan Saprudin itu kan, nggak pergi semua, ada setengah tinggal di sana kan, setengah di sini. Pengawalnya mereka ya, Pak. Jadi Bapak antar surat? Dan? Surat. Dari mana antarnya? Dari Jambur Barat. Jambur Barat ke kemarin? Ke Berbius. Oh, pakai kuda? Pakai naik kuda. Aman Longo yang punya kuda namanya. Aman Longo di mana kampungnya? Itu enggak tahu saya. Ya,
Ya, kiriman dari Takengon menjaga kebun Jember Barat. Oh, Manongonya. Dia punya kuda. Kuda itu dipakai untuk? Untuk motor penyanyang, begede kuda. Jadi Win, Julia Kusurat ini kebius. Belum aku kak. Terjemur-jemur barat aku mah aku jemur ngir kak. Jadi ke aku jalur di diang kuning. Jemur barat. Jadi rupa ni sabu dina kuno jemai. Jemai. Alah selo ku putih kak. Ingat-ingat kira-kira. Ingat-ingat putih kira jemai. Putih kak. Atas kena per pertengahan lalu besar bunda makin bunda. Awalnya aku foto-foto, okay, kan? Hah? Foto-foto era zaman. Aku. Foto rumbe. Okay. Rumbe ingin. Jadi 4 bulan mesin tujuan itu kena di Jawa Barat. Karena di Burgess, jadi pernah juga kali, belum hari ini. Belum? Kita tangku penagihan tadi. Wih, kau betah. Kalau rumah print, kita arti pun, begini, kapal terbang lewat. Oh. Ada jugram. Oh, pakai cuma kalau senjata tidak ada bawa. Kau kan ada senjata? Tidak. Bede-bede enggak ada? Enggak. Oh, jadi apa yang ada? Itulah alat tadi, alat tadi. Alat-alat itu. Dirahasiakan itu. Oh, dirahasiakan. Dirahasiakan. Selang orang sini pun enggak tahu itu. Mau pergi, mau pindah dia dari sini, itu baru. Baru tahu? Baru tahu orang. Sebelumnya sama sekali enggak tahu itu Sabrudin. Bapak di mana tahu itu Sabrudin? Sesudah dia pulang. Oh, sebelumnya belum tahu. Surat tadi enggak bisa baca. Hah? Surat tadi dari ini ke ini itu surat. Enggak, saya sebuah amplop saja. Kalau kayak julepuk ubius kan dulu. Jadi amplop saja enggak bisa baca. Belum bisa baca. Ancatkan sama kawan saya. Kira-kira itu dia. Kasarnya. Jadi jembat Jerman lo berapa kukuluan? Berapa kali yang saya bilang? Saya? Dua kali. Dua kali sehari? Tidak. Jadi kira-kira sejemat kira-kira. Tidak kukuluan. Aku kira, oleh apa yang kebenasa. Kukuluan kak. Dari aku kamu. Rumah yang ditempatin Sabrudin masih ada kan sampai sekarang? Ngemeremok hancur. Jadi ada bekasnya masih ada? Bekasnya kan masih, tanahnya ini kan. Tanahnya aja? Tanah siapa sekarang itu? Perkebunan ini. Oh, perkebunan. Perkebunan ini. Di perkebunan itulah itu? Rumah tuan besar ini. Tiang-tiangnya masih ada? Oh, tidak ada lagi. Meh, meh pondok habis. Gudang habis. Perkebunan ini pun rame dulu. Perkebunan Belanda kan. Yang di sana Jawa Barat juga sama? Itu demikian juga. Meh. Habis juga ya. Gudang habis. Jadi kurang lebih 4 bulan ya? Nah, kurang lebih ya. Entah kemana pinginnya habis itu pun. Masuknya kemari pun entah. Itulah jatuhnya. Akhirnya di Rimba Raya. Oh, tidak itu ya? Kabarnya itu salah itu kalau di Rimba Raya. Gimana? Mestinya gimana? Aturan ke Jember Barat. Jember Barat? Misalnya ditaruh tubuh pun kan. Ya. Oh, Jember Barat.